Okay, nah sekarang kita masuk ke suka dukanya belajar di luar negeri ya. Ini ceritanya Kak Ivan sudah di UK nih. Nah kita tanya-tanya gimana pengalamannya belajar di sana. Yang pertama mungkin bisa diceritakan Kak Ivan proses keberangkatannya. Mulai dari tadi ya, karena harus menunggu 1 tahun untuk berangkat itu waktu keberangkatannya, kemudian sampai di sana, sampai mungkin dari sampai di UK kemudian mulai belajar hari pertama di kampus itu kira-kira berapa lama sih? Jadi untuk yang waktu itu memang jadi saya sudah memulai untuk studinya sekolahkan di Indonesia. Yeah. Waktu itu memang masih online. Uh-uh. Sana kemudian 1 pekan kemudian berangkat. Sana pun juga masih online beberapa waktu. Kemudian waktu term selanjutnya sudah offline. Jadi ada blended learning. Ada online, ada yang offline. Jadi memang waktu keberangkatan itu sudah disiapkan atau kita bisa minta LPDP untuk bisa memasangkan tiketnya. Tapi kalau misalkan di sana, transportasan kita yang mengatur sendiri. Karena kotanya jauh, sekitar 300 kilo dari London. Jadi naik kereta, jadi itu pesannya jauh-jauh hari. Karena waktu itu waktunya lockdown, pesannya lockdown, kasus tinggi-tingginya, bisnya tidak operasi, jadi naiknya kereta. Berarti pas di UK itu sempat kuliah online juga? Iya, berarti dari tempat tinggalnya atau boleh online, tapi misalnya di kampus, di perpustakaannya? Oh bisa ya, baik. Nah, waktu itu apakah ada teman, kawan dari Indonesia juga yang berangkat ke UK juga? Kemudian mungkin ada berapa orang dan apakah ambil jurusan yang sama waktu itu? Jadi untuk yang dulu ada teman di Indonesia juga, tidak ada satu teman di Indonesia karena waktu itu pandemi tidak banyak teman-teman yang kesana. Jadi pada itu teman-teman lebih defer, jadi tunda setahun selanjutnya. Kemudian karena cuma berdua, jadi beliau itu perempuan dan juga sama suaminya. Jadi lebih dekat sama mereka. Waktu kemudian akomodasi awalnya karena tidak dapat di yang kampus, jadi saya kemudian minta untuk bisa jadi satu sama mereka. Bisa satu rumah dan bisa saling berbagi, kemudian saling membantu. Misalkan waktu awal-awal memang sulitannya adalah saya belum bisa memasak ya, jadi nanti teman-teman misalkan meskipun merasa sebagai laki-laki, tetap harus bisa memasak. Nanti akan dibutuhkan kemampuan untuk memasak. Gitu ya, emang ya nggak semua santri berarti bisa masak nih ya, karena pikiran santri pasti bisa masak sih walaupun sedikit-sedikit gitu ya. Berarti di sana tinggalnya dalam rumah itu berarti di nyewa atau gimana? Itu ada semacam kos kalau di sini. Di satu rumah ada landlord-nya, ada bapak kosnya, dan juga ada beberapa kamar yang disewakan. Berarti itu apakah cari sendiri waktu itu atau cari sendiri? Carinya di aplikasi, kemudian media sosial, nanti bisa didapat sana. Tapi untuk misalnya nih, apakah ada asramanya khusus untuk mahasiswa asing di sana juga ada? Asrama ada. Memang banyak asrama yang disediakan, tinggal nanti teman-teman menyesuaikan dengan yang diinginkan. Cuma karena itu pertimbangan lain sebagainya, tidak ambil yang akomodasi kampus, overall akomodasi kampus. Jadi saya lihat untuk yang lokasinya pun juga akomodasi yang saya tempati juga tidak begitu jauh dari kampus. Nggak terlalu jauh ya, itu yang penting sih. Teman-teman saya yang kuliahnya, jadi ada 2 kampus di kota itu, yang kuliah di kampus 2, amang akomodasinya di kampus 1, jadi karena kami berangkatnya Januari, biasanya kan penuhnya itu di September, jadi agak kesusahan ketika mencari akomodasi di Januari. Baik. Motonya yang penting dapat dulu. Yang penting dapat dulu ya, urusan itu nanti lah ya, sambil nyari-nyari di sana gitu. Kita pahami situasi dulu, lingkungan dulu. Kira-kira waktu itu untuk living cost-nya sendiri berapa? Kalau living cost di kampus sekitar 700-an pound sterling. Jadi kemudian kalau di luar bisa 600-700 dia menyesuaikan. Itu pun fasilitasnya kalau di kampus kan sudah enak ya. Jadi ada kamar mandi, ada dalam, kemudian kitchennya ada yang share, ada yang individual pun juga. Jadi menyesuaikan aja teman-teman. Untuk biaya sehari-harinya nih, kira-kira Kak Evan waktu itu sehari itu bisa habis berapa? Kalau habis berapa ya? Jadi sekitar 1 bulan itu ada sekitar 200 pounds. Jadi 200 itu pun juga
apa hitungannya hitungan anak pondok ya, jadi maksudnya okay. Misalkan gaya hidup teman-teman mungkin apa lebih tinggi, jadi lebih banyak yang keluar kan. Oke. Okay. Nah waktu itu ya ini kan karena itu UK ya, beda banget budayanya, kemudian sumber daya alamnya juga pasti beda banget kan sama yang di Indonesia. Kira-kira waktu itu ada hal atau barang yang kira-kira susah banget dicari di sana padahal gampang di Indonesia, atau mungkin karena dia itu barang langka atau karena mahal? Jadi ketika teman-teman kuliah di Eropa, yang dicari awal adalah makanan yang halal. Halal ya, betul. Karena waktu itu memang karena komunitas di kota yang saya studi itu paling kecil apa persentasenya di antara tempat yang lain, di UK itu pertumbuhan Islam bagus, tapi untuk yang di kota saya itu yang paling kecil di antara yang lain. Memang waktu awal apakah nanti bisa dapat tempat yang halal, apakah kemudian nanti kesulitan? Ya alhamdulillah di sana ada toko-toko yang halal, menjadikan halal, jadi toko shop untuk menjadikan halal. Ini kalau misalkan mau menyesuaikan dengan kita di Indonesia agak gitu ya, kesulitan ya. Jadi kalau misalkan daging itu mungkin lebih umum di sana, kemudian ikan tidak begitu banyak. Kalau daging cari yang halal, dan kalau sana orangnya itu tidak begitu suka dengan atau iklim ya, misalnya kalau di Indonesia itu kemah limpah buah jinawi, jadi kayu pun bisa tumbuh, jadi kangkung, kemudian apa namanya buah-buahan kalau di sini begitu murahnya, bersyukurlah karena di UK itu begitu mahal. Mahal ya, justru sayuran loh yang mahal. Jadi kangkung yang seikat itu berimbal dari 1 kilo ayam. Di sini kan 1/6 ya, 1/8 ya. Di sana itu bisa 1.5 atau 2 kali lebih mahal dari ayam 1 kilo. Oh, oke. Okay. Jadi sebelum kita ada berangkat ke UK mungkin banyak-banyak makan kangkung dulu ya kan, di sana nanti susah gitu. Oke, okay, mungkin ya tadi makanan itu ya memang susah ya, apalagi kita muslim cari yang halal itu di negara yang apa namanya muslimnya minoritas, itu memang agak sedikit bikin khawatir gitu ya. Nah, itu tadi terkait dengan hal-hal yang kira-kira sulit dicari di sana. Nah, kalau culture shock-nya sendiri apa yang dialami Kak Ivan? Jadi, kalau di Indonesia, jadi saya kan dari keluarga besar, jadi ada banyak saudara. Waktu di sana begitu sepi ya tempatnya. Dan waktu-waktu di kos pun juga, jadi misalkan dulu kan kita sering ngobrol teman-teman sana itu lebih ke individual, tidak begitu banyak apa komunikasi dengan orang lain. Kemudian dia tanyakan ke landlord-nya, apakah kenal tetangga-tetangganya, cuma 1, 2, atau 3 jadi individu seperti itu. Jadi merasa kok sepi banget ya, apalagi suasana pandemi, awal-awal memang itu banyak ngobrol sama teman-teman seperti itu. Oke. Kacau yang lain pun juga, apa namanya, dari sisi di UK itu, memang orangnya sopan-sopan, kemudian suka menyapa, dan mungkin agak lebih sensitif kalau misalkan kita mau menyampaikan. Kalau di sini kalau bisa pakainya bahasa Jawa, Inggil, Kroma, Inggil, jadi lebih ke ditata bahasanya. Oh gitu, oh, agak susah juga ya ternyata. Tapi anak UK itu ramah tuh. Ramah, suka menyapa. Jadi waktu jalan meskipun ya ada orang apa kasan biasanya morning seperti itu. Jadi waktu ketika pagi saya berangkat untuk ke masjid subuh di apa namanya, meskipun itu saya kan satu jalan ini biasanya ada bapak tua yang duduk di sana, good morning waktu itu karena aja. Suatu ketika saya coba pilih untuk jalan yang seberangnya, dan seberangnya pun juga masih disapa. Masih disapa. Ada yang terjauh banget. Oke. Karena sering lihat juga ya, jadi ya disapa aja. Oh, tadi bilang di masjid, ada dekat masjid di situ? Masjidnya di ada satu masjid di kota itu, agak sekitar 2 kilo dari tempat saya. Tapi jalan atau ada kendaraan? Saya bisa naik sepeda. Oh, naik sepeda. Ya, ramah ya di sana ya. Oke. Masjidnya jalan kalau di sana. Oke. Untuk masjidnya sendiri apakah ramai dengan muslim di sana? Masjidnya. Masjidnya ya, ramai. Ramai ya. Di komunitas muslim kan dari India dan Bangladesh. Oke. Dan juga Pakistan. Jadi banyak yang di sana. Oke. Nah, ini mungkin udah masuk ya terkait dengan agama ya. Mungkin Kak Ivan nih kan santri ya, mungkin apa namanya agamanya pasti bagus banget gitu ya. Waktu itu biasanya di sini itu ya kita jadi mayoritas. Gimana sih waktu itu rasanya menjadi minoritas di tengah mayoritas? Kalau untuk yang beribadah, kemudian
untuk kita apa namanya kayak Idul Fitri, puasa pun juga macam enak ya di sana, tidak ada masalah. Cuma memang kadang pun karena kita di sana ada tuh mengikuti atau mungkin apa ya, ada perayaan atau mungkin halal yang mungkin tidak sesuai dengan di Islam. Misalnya kita misalkan ikut, jadi ikut saja, tidak kemudian kita ikut ke perayaannya, ke apa namanya makanan atau pesta-pestanya, jadi kita ikut dalam rangka untuk menghormati orangnya, jadi menghormati lelaknya, menghormati temannya, kita untuk ikut aja. Kalau ada kemudian pesta macam-macam, kemudian makannya macam-macam, kita pun juga harus apa, membatasi diri di sana. Iya ya, berarti harus kuat imannya loh ya di sana ya, karena banyak pestanya berarti di sana atau gimana? Ya karena mereka kehidupannya individual, kemudian fokus ke kerja, kemudian suka kalau misalkan ada perayaan apa, ada pesta kayak April ini, ada pesta Eastern Holiday atau Eastern Birthday. Waktu itu pernah nggak sih mendapatkan pengalaman buruk kayak misalnya diskriminasi ras atau agama gitu? Kalau itu nggak ada. Nggak ada ya, alhamdulillah. Di kampus memang kebanyakan itu adalah mahasiswa internasional, jadi mereka pun juga sangat begitu menghargai. Jadi teman-teman muslim pun juga ada tempat sholatnya juga ada. Kemudian, ya mungkin karena apa namanya tidak sebesar yang kalau di kita di sini ya. Kalau kemudian sholat pun itu juga pernah sholat di perpus juga tidak apa-apa juga. Oh, gak apa-apa ya. Oke, baiklah. Terus waktu itu eksistensi muslim di kampusnya sendiri mungkin atau orang Indonesia di sana bagaimana? Banyak atau enggak? Karena di kampus saya itu tidak begitu banyak orang Indonesia. Jadi apa namanya kegiatan di keindonesiaan atau itu tidak begitu banyak. Tapi kemudian kalau misalkan bicara tentang muslim, ataupun juga banyak muslim dari tadi yang sudah saya sebutkan, Pakistan, kemudian Bangladesh pun juga ada komunitasnya di Exeter Islamic Society. Jadi waktu itu sempat ikut kegiatannya, tapi karena itu tidak banyak, awal-awal masih online, kemudian lebih baik di masjid. Oke. Ini Miss Didi pernah sih nonton di vlognya orang UK ya. Kalau mereka itu mungkin ditanya apa namanya negara Indonesia, itu banyak yang nggak tahu. Nah kalau dari Kaifa sendiri pernah pengalaman nyebut saya orang Indonesia, Indonesia itu sebelah mana kayak gitu? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Atau mungkin lebih terkenal Bali biasanya? Dan kalau pengalaman di Landmark, kemarin bapak kosnya itu waktu ada orang yang ngekos di tempatnya orang desa, lihat di Indonesia ternyata desa besar ya. Karena itu pertama kali beliau berkomunikasi atau berinteraksi dengan Indonesia. Jadi kemudian dia pengen tahu Indonesia seperti itu. Tapi yang nggak tahu banget gitu ya, pasti Indonesia pernah dengar lah seenggaknya gitu ya. Waktu itu Kak Ivan bagaimana sih membagi waktu antara berkuliah dengan ibadahnya sebagai minoritas di sana? Kalau ibadah harian juga tidak ada masalah, karena untuk kuliah pun satu hari satu mata kuliah tidak begitu mengganggu. Memang kendala teman-teman waktu ada ketika kuliahnya ada di Jumat siang. Waktu Jumatan dan Jumatan pun waktunya kan berubah, ada jam 1, kemudian suatu ketika jam 1:30, itu yang beberapa kali mengganggu teman-teman. Dan kalau misalkan kita sampaikan ke dosennya bahwa kita muslim, dan harus kewajiban ini, insya Allah nanti akan dipahami oleh dosen tersebut. Di alhamdulillah waktu itu saya tidak ada kuliah Jumat, jadi teman-teman yang punya pengalaman kuliah waktu Jumat, izin untuk sholat Jumat. Nah waktu itu ada nggak mata kuliah yang wajib diambil, misal berapa kayak gitu, atau ada mata kuliah opsional yang harus diambil juga kayak gitu? Ya, jadi ada dua mata kuliah yang wajib diambil. Pertama dengan awareness sama developing practical knowledge, itu dua yang mata kuliah wajib. Yang dua, empat lagi adalah opsional. Jadi opsional, satu lagi adalah untuk tesis. Di sana bisa dissertation. Dissertation. Di sana dissertation ya. Padahal di sini dissertation tuh. Di sini dissertation, di sana tesis. Oh iya.
Oh, iya, oke. Karena kita ikutnya ke US. Iya, benar. Di UK itu kan apa ya, negara asing, dan sebagai kita yang orang jauh, kita pasti pengen explore banyak, pengen menggali banyak mungkin dari segi pendidikannya ataupun mungkin sampai ke jalan-jalannya misalnya. Nah, menurut Kak Ivan sendiri, apa sih hal yang menurut Kak Ivan tuh kurang? Aku kayaknya kurang explore nih di sini, di sana, mumpung di sana kok aku nggak sampai kayak gitu, gimana? Apakah ada gitu?